Sebentar lagi menikah dengan Rizky Billar, Lesti Kejora nampak sudah akrab dengan keluarga sang aktor. Lesti Kejora tampak diajak makan bersama di salah satu pusat perbelanjaan oleh keluarga Rizky Billar. Namun, Rizky Billar tak ikut dalam keseruan keluarganya bersama calon istrinya itu. Lesti pun terlihat membaur dan akrab dengan keluarga Rizky Billar, terutama dengan orang tua sang aktor, Rosmala Dewi dan Daniel Eddy. Bahkan, Lesti Kejora itu tak segan meladeni calon mertuanya bah orang tuanya sendiri. Rosmala Dewi mengadukan kebiasaan Rizky Billar yang membuatnya kecewa. Sibuk bekerja di ibu kota, ternyata Rizky Billar malah pilih menemui teman-temannya ketika pulang kampung. Kakak kalau pulang bukan di rumah, jumpa kawannya saja dia, ujar Rosmala Dewi. Lesti pun langsung bereaksi dan menanggapi curhatan Rosmala Dewi tersebut. Rosmala Dewi juga mengeluhkan sikap Rizky Billar yang selalu pulang larut malam. Padahal, Rosmala Dewi berharap Rizky Billar berada di rumah. Katanya, dia mau jumpa orang tua, tapi nggak buat di rumah. Sudah disediakan makanan, nggak pulang. Kadang malam baru pulang, ujar ibundanya. Tak hanya itu saja, Rosmala Dewi juga membeberkan kekecewaannya pada Rizky Billar. Rizky Billar jarang menyantap makanan masakan Rosmala Dewi saat pulang kampung. Padahal, ibundanya sudah susah payah memasak untuk Rizky Billar. Lesti Kejora pun lagi-lagi tersenyum mendengar pengakuan Rosmala Dewi tersebut. Melihat Daniel Eddy kesulitan mengambil makanan, Lesti Kejora membantunya. Rosmala Dewi sontak menegur sang suami supaya tidak makan terlalu banyak. Dengan penuh perhatian, Lesti Kejora memperlakukan Daniel Eddy seperti orang tuanya sendiri. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.